Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rafiza. Video terakhir untuk 19 Mac 2020 jam 2:09 minit pagi. Okey, kita akan pergi kepada kaitan yang seterusnya. Jangan terkejut ya tengok kotak-kotak ni sebab ini penerangan untuk apa yang akan kita belajar lepas ni lah. Okey. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan kaitan basket with. Kalau diterjemah ke bahasa Melayu tu, jadi kaitan anyam bakul lah. Memang betul pun kalau dipanggil anyam bakul tu sebab memang coraknya nampak seperti anyam mantika mengkuang. Dia berselang-seling. Baik. Ni yang saya dah hasilkan. Lebih kurang tapi sebab untuk dua baris saja sebagai demo lah. Okey. Di sini saya nak jelaskan. Okey, sebelum tu basket weave ni adalah gabungan daripada front post double crochet dengan back post double crochet untuk video saya yang sebelum ni lah. Jadi kalau saya tulis kat sini F mewakili front, B back lah. Untuk corak ni, saya tunjuk dulu lah corak dia ya. Okey, ini saya punya projek yang tak siap lagi. Inilah yang dipanggil front post apa basket weave. Nampak tak dia berselang-seli? Yang saya tunjuk pada kertas tadi kotak-kotak ni lah. Ini saya kait turun saji, tak siap lagi. Kait bila ada masa terluang, bila ada orang nak, boleh jual lah. Okey. Jadi, macam tu, turun saji saya tunjuk tadi, kita kait beberapa baris berbeza dengan yang ni. Yang ni dua baris saja untuk saya demo cara kaitnya lah. Ilmunya kat sini. Untuk kait basket weave ni, kita kena selang-seli. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Itu daripada kiri ke kanan. Tetapi sama juga dengan atas ke bawah. Kita kena selang-seli kaitannya. Selalunya saya kait 4 double crochet. Untuk kita, saya panggil sini kotak lah. Kotak atau petak. 4 double crochet. Bahagian depan, front. Ni back post double crochet. 4. Kita ulang ulang apa senang sedilah ulang dia. Okey, macam contoh turun saji tadi kaedahnya seperti ini ya. Okey, faham betul-betul. Yang ni merujuk pada 6 kotak atau 6 petak. Saya dah tulis kat sini FB 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 depan belakang depan belakang lah. Okey, kalau sekiranya anda nak hasilkan kaitan yang contohnya bekas air atau turun saji ni, kaitan kita dia akan jadi bulat, bentuknya bulat. Bila bentuknya bulat, mesti berselang-seli juga hujung dengan hujungnya. Maknanya kalau 6, dia menghasilkan gabungan yang cantik untuk selang-seli projek bulat kita tu lah. Maknanya kalau tengok kat sini FB, FB. Tengok hujung dengan hujung, FB. Jadi sebaiknya begini, berbeza dengan yang ni. Katakan anda buat 5 kaitan, 5 kotak atau 5 petak. Dia tak cantik sebab dia tak selang-seli. 2 petak permulaan dan hujung adalah sama. Jadi pada saya ini salah lah. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang kena buat yang macam ni. Biar dia nampak selang-selinya. Macam dulu saja saya tadi tu kaedah 224 double crochet saya guna. Jadi bahagilah dengan 4. Jadi akan dapatlah berapa petak yang dikendaki tu. Yang saya buat tu. Okey. Ini adalah kaitan basket weave. Baiklah, untuk kaitan basket weave ni saya dah sediakan 16 double crochet. Maknanya dasarnya, tapaknya tadi adalah
16 tambah 2. Okay. Nampak kita ada 16 ni. Dan kita akan mulakan kaitan basket weave. Saya akan mula dengan front ya. Tetapi sebelum tu, ingatlah. Chain 3. Pusing. Okey, dan kita akan mula mengait di sini. Guna bahagian front untuk front post double crochet. Saya akan buat 4 petak sahaja. Setiap petak atau kotak tu ada 4. Ambil 4 double crochet. Okey, saya mulakan. Depan ya, front post double crochet FPDC. Okey, ini dah dianggap satu ya, yang 3 chain tadi. Okey, habiskan 2. Habiskan 2. Lagi. Kita akan kait. Tarik benar. Okey, habiskan 2. Habiskan 2. Cangkuk benar. Ini double crochet yang terakhir untuk front post double crochet. Seterusnya kita akan mula back post double crochet BPDC. Cangkuk benang di dalam, belakang, bawa ke depan, tusuk ke tepi, ke sebelahnya, cangkuk benang. Tarik benang ke belakang. Okey, habiskan 2. Habiskan 2. 1. Tarik ke depan. Tak perlu risau nak kait yang belakang ya. Lama-lama kita akan ada skill tu akan datang dengan sendirinya. Janji kita berlatih je. 2. Nah, gini pun boleh. Kalau agak susah, yang saya rasa saya okey bila macam lipat macam ni. Lagi senang nak lepas benang ni ke belakang. Nampak? 3. Skill tu tiba-tiba datang. Yang tak ingat dah. Lagi 1. Ha, kalau susah lipat je lah. Dah tusuk untuk apa dia 2 ruang tu, space tu. Okey, ada 4. 4 back post double crochet depan balik. Ni maknanya kita dah ada 2 kotak ataupun 2 petak. 1 front, 1 back. Di depan balik. Depan senang je. Yang belakang tadi mudahnya lipat lah. Macam saya tunjuk dua yang terakhir petak kedua tadi. Kalau tak masih tak ingat macam mana nak kait ni, boleh rujuk kembali video saya untuk back post double crochet lah. Sebab back post tu sikit rumit daripada front post double crochet. 3. 4. Okey, mungkin anda pelik kenapa saya ni mengait waktu pagi-pagi gini kan. Nah, sebab ni jadual anak saya tidur. Ni je lah masa saya boleh mengait untuk buat video ni lah. Okey, seterusnya ini front dan kita akan habiskan petak keempat kita dengan back post double crochet. Kita ingat eh, kita lipat nanti. Belakang, bawa ke depan, tusuk ke sebelah. Nah, lipat ya. Lipat. Nah, tarik ke belakang. 1.
Dua. Ada dua lagi ya. Yang ketiga. Empat. Dan lagi satu. Bawa ke hujung. Nah, nampak ada tiga loop. Ok, habiskan dua. Habiskan dua. Ok. Kita tengok macam mana hasilnya. Nah, inilah hasil kaitan basket weave. Ok, kaitan basket weave. Nah, ini front, back, front, back. Dan kalau mengikut kaedah saya yang petak-petak naik ke atas tu, yang ni kita kait keliling ya. Yang ni saya demo untuk skeping dua baris je. Bila kita kait keliling, hujung ni kalau sini front, hujung ni nanti mesti back. Back, sambung, di atasnya, kalau sini front, di atasnya akan back juga. Lagi satu cara kalau agak keliru, ingat macam ni juga. Macam ni. Bila sini back, sini back. Okay, kalau katakan sini front, atasnya akan jadi front. Apa ni? Sini front, sini back. Maknanya kalau sini back, hujung ni tadi back. Sama juga. Kalau di atas pun gitulah. Yang kita kait hujung ni, sama dengan yang akan kita kait di atas ni. Nah, okay. Itu sahaja untuk 19 Mac 2020. 5 video saya berjaya hasilkan hari ini. Pendek-pendek. Doakan saya boleh hasilkan lagi video untuk saya tunjukkan betul-betul nak buat basket weave dengan cara membulat ni lah. Ni yang kita dapat. Kalau kita tengok di sini, yang saya dah siapkan tadi. Nah. Okey, itu dia. Okeylah. Sekian dulu untuk hari ini. Insya-Allah nanti saya akan teruskan lagi untuk video-video berikutnya lah. Assalamualaikum.